Berikut ini cara untuk membuka slot SIM card di HP Samsung. Untuk kalian yang mungkin masih pemula, cara ingin membukanya langsung saja berikut. Pertama yang harus kalian siapkan itu SIM ejector seperti ini, yaitu sebuah jarum yang kalian dapatkan pada saat pembelian. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk membukanya. Kemudian perhatikan di mana letak slot SIM. Kalau Samsung biasanya di sebelah ini, sebelah kiri body HP-nya. Nah, yang ini ada lubang. Kemudian di sebelahnya ada slot untuk tempat SIM sama kartu SD. Jadi kalian bisa masukkan lubangnya di sini. Maksudnya masukkan SIM ejector-nya. Nah, seperti itu baru kalian tekan dengan perlahan sampai keluar yang namanya slot SIM. Tekan. Nah, seperti itu. Ini kan ada slot SIM yang sudah keluar. Jadi kalian bisa cabut saja. Nah, seperti ini. Silakan dicabut untuk mengeluarkan. Nah, ini sudah berhasil. Untuk memasukkan di posisi yang sama, kalau kalian ingin memasukkan kembali. Kalau terbalik, dia tidak akan mau masuk, jadi harus dibalik dulu. Jadi, seperti itu. Itu saja, silakan dicoba. Semoga bermanfaat.